Salam jumpa pemirsa. Etalase, sumber inspirasi dan informasi kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian kabar menarik diantaranya penyaluran bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan yang dihadiri secara langsung oleh Dr. Anda Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia. Ya pemirsa, kini kita awali saja etalase selengkapnya. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan yang diserahkan kepada sejumlah ratusan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan. Kegiatan yang diberlangsungkan di Aula Kecamatan Sukun, Kota Malang tersebut dihadiri secara langsung oleh Dr. Anda Haji Kofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia yang didampingi Insinyur Haji Muhammad Anton, Wali Kota Malang. Kegiatan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Melalui penyaluran bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan, di mana pemberian bantuan sosial dan subsidi disalurkan menggunakan sistem perbankan. Baik yang diberikan secara tunai maupun non-tunai kepada masyarakat prasejahtera. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kegiatan yang telah kita lakukan berlanjut pada sore hari ini. Dan ini merupakan keberlanjutan yang mana setelah kita lakukan melalui beberapa kecamatan dan kelurahan yang ada di pemerintah Kota Malang, ada 50 kecamatan dan 57 kelurahan sebanyak 6.209. Ini jumlah yang cukup besar. Harapan kita setiap tahun malah gak bertambah. Kita ingin benar-benar hal ini bisa berdampak tentu kepada kita semuanya dan berdoa mudah-mudahan ada perubahan kesejahteraan pada masyarakat yang tentu saat ini telah menerima bantuan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya inginkan dengan sebaik-baiknya apa yang telah kita terima kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tentu berharap dapat membantu kepada Bapak Ibu sekalian yang tentu hari ini menerima bantuan tersebut. Untuk itu saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran kementerian yang tentunya harapan kita bersama semoga Malang ke depan sesuai dengan niatan kita masyarakatnya sejahtera dan berkurang penerimaan PKH yang tentu sekarang ini kita terima. Demikian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan tahun depan penerima bantuan program Keluarga Harapan di Indonesia bertambah jadi 10 juta orang dari 6 juta jiwa pada tahun ini.
Dan untuk Kota Malang sendiri dapat jatah tambahan penerima 1.200 orang menjadi 8.000 orang di tahun depan. Kendati demikian, bukan berarti kemiskinan di Kota Malang meningkat. Bahkan sebaliknya, dengan adanya program tersebut diharap dapat mengikis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Sementara Dr. Anda Haji Kofifa Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga dengan raihan prestasi anak-anak KPM di kota pendidikan tersebut. Hadir sejumlah 10 anak berprestasi yang mendapat beasiswa bidik misi dan undangan dari beberapa perguruan tinggi. Sebanyak 7 orang mendapat beasiswa bidik misi, 1 orang dari jalur undangan, dan 2 lainnya berprestasi di bidang organisasi kepramukaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa ini adalah bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang anak-anak meraih prestasi setinggi-tingginya di berbagai bidang. Melalui program Keluarga Harapan, diharap mampu mengurangi beban rumah tangga sangat miskin serta dapat memutus mata rantai kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana, sesaat lagi Etalase kembali dengan kabar lainnya, namun setelah jeda berikut.